Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa'a mradatillah thawabi kurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Sudah kita fahami bersama bahwasanya Nabi Allah Hud, nabi yang tertera kisahnya di dalam Al-Qur'an dan salah satu daripada 25 rasul dan nabi yang wajib untuk kita imani. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Adapun nasab Nabi Allah Hud adalah Hud bin Shalih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salatu wasalam. Beliau termasuk keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Allah Nuh adalah Abul Bashar Athani, ayah manusia yang kedua setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Karena ketika Nabi Allah Nuh berdakwah di kaumnya dan kaumnya itu menolak, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir dan angin puting beliung ya, topan, yang seluruh manusia semuanya habis kecuali Nabi Allah Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Sehingga Nabi Allah Hud ini juga termasuk daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Hud ini berasal daripada kabilah yang dikatakan dengan Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Ini kabilahnya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, dan beliau ini berasal daripada antara Yaman ya, wakanat bil Yaman ya, dan beliau ini asli daripada Yaman antara Oman dan Hadramut, dan kuburnya sampai sekarang ma'ruf diketahui dan diziarahi di Hadramut di tempat yang namanya Wadil Ahqaf ya, dan itu antara Oman dan antara Hadramut ya, ujung daripada Hadramut yang sampai sekarang diziarahi, terlebih lagi di bulan Syaban maka ada ziarah am untuk ziarah kepada Nabi Allah Hud selama kurang lebih 3-5 hari ya. Dan beliau juga termasuk daripada nabi dari kalangan bangsa Arab, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan minhum arba'atu minal arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cerita para nabi, beliau menjelaskan di antara para nabi itu ada 4 yang dari kalangan bangsa Arab, yaitu Hud wa Saleh wa Syuaib wa nabika ya Abu Dzar, dan nabimu wahai Abu Dzar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga 4 ini termasuk nabi dari bangsa Arab, Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya maka dari kalangan tertentu ya, sehingga banyak daripada orang-orang Nasrani dia mengharap, atau orang-orang Yahudi mereka mengharap bahwasanya nabi akhir zaman itu berasal daripada bangsa mereka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan berbeda, nabi akhir zaman itu berasal daripada bangsa Arab, sehingga mereka dengan kesombongan mereka tidak mau untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena satu alasan bahwasanya nabi akhir zaman dari bangsa Arab.
Dan kaum Ad ini termasuk kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah kejadian tufan, ya, setelah banjir, tufan dan lain sebagainya. Ya, pertama kali yang menyembah berhala adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ya, sehingga mereka ini termasuk orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang menentang, mereka juga termasuk orang yang menyembelah yang menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yang juga termasuk dari kalangan mereka. Ya, dari bangsa Ad, yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Hud untuk ngajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak mereka dengan ikhlas, faqadzabu, tetapi mereka malah mendustakannya, wa khalafu, dan mereka juga menentangnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Qala al-mala'u alladhina min qawmi inna lanaraka fi safaha. Ketika Nabi Allah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sekelompok dari kaumnya mengatakan, wahai Hud, sesungguhnya kami melihat engkau ini di dalam kebodohan, dan sesungguhnya kami ini lebih baik daripada kamu. Saya ini atau kami ini menyembah berhala yang kami mengharap kami mendapatkan pertolongan dari mereka dan kami mendapatkan rezeki daripada mereka. Ya, dan ini termasuk kebodohan mereka. Maka kemudian Nabi Allah alaihi salatu wasalam beliau menjawab sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an, banyak sekali kisah di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Allah. Qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun mir rabbil alamin. Maka Nabi Allah mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bukan termasuk orang yang bodoh. Akan tetapi aku ini adalah utusan mir rabbil alamin, dari Tuhan alam semesta. Ya. Artinya, wahai kaumku, aku ini tidak bodoh, aku ini bukan gila, aku ini bukan jahil seperti yang kalian sangkakan. Akan tetapi aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan semesta alam. Ya, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian beliau melanjutkan, ubalighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin. Tugas seorang rasul adalah ubalighukum risalata rabbi, aku menyampaikan pesan daripada Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini termasuk orang yang memberikan nasihat yang amanat. Karena kalau seandainya seorang itu dititipi pesan, maka harus amanat, dan sifat wajib bagi rasul adalah tabligh dan juga amanat, ya, menyampaikan apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Wa ana lakum nasihun amin, amanat. Sehingga ya, ini yang menunjukkan bahwasanya Nabiullah tidak mengharapkan apa-apa daripada kaumnya sama sekali, karena menyampaikan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap pujian, tidak mengharap harta, tidak mengharapkan kedudukan. Dan ini termasuk daripada sunnahnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharap apapun daripada kaumnya. Maka Nabi Allah menjelaskan, ya qaumi la as'alukum alihi ajran in azriya illa alladhi fatarani afala ta'qilun. Maka beliau juga menjelaskan, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian apapun, upah apapun, in ajriya, upahku hanya dari Zat yang telah menciptakanku. Afala ta'qilun, ya, apakah kalian ini tidak mau berakal? Kemudian Nabi Allah mengatakan, qala inni usyhadullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
setelah mereka itu mengatakan, ya, wahai Hud, engkau ini tidak mendatangkan bukti apapun kepada kami, dan kami melihat engkau ini hanya mencaci maki Tuhan kami. Coba kalau seandainya engkau ini memiliki bukti, maka tunjukkanlah. Maka Sayyidina Hud mengatakan, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Kemudian ditantang oleh Nabi Allah Hud seluruh kaumnya ini. Ya, yang mereka menganggap bahwasanya Tuhan mereka itu dapat memberikan pertolongan. Maka ditantang oleh Nabi Allah Hud, "Fakiduni jami'an tsumma la tunthirun." Kalau begitu kalian coba sekarang, kalian berikan mudharat kepadaku seluruh daripada kalian. Fala tunthirun, jangan sampai menunggu-nunggu. Ya. Dan ini bukti yang paling kuat, ya, karena setiap daripada Rasul diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Nabi Allah Hud seakan-akan mengatakan, "Wahai kaum, kalau seandainya kamu ini mengatakan bahwasanya berhala yang kamu sembah itu bisa memberikan manfaat, bisa menjauhkan mudharat, bisa memberikan pertolongan, ayo sekarang ini saya di hadapan kalian, kalian semuanya bersepakat, ya, untuk memberikan mudharat kepadaku kalau seandainya kalian bisa. Faqiduni jami'an wala tunthirun." Maka kalian itu semuanya berusahalah untuk memberikan mudharat kepadaku. Ya. Antum jami'an, semuanya. Kalau seandainya kalian mampu, maka berikan mudharat kepadaku. Kemudian Nabi Allah mengatakan, "Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbukum, ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha, inna rabbi 'ala siratin mustaqim." Maka kemudian Nabi Allah menjelaskan, "Sesungguhnya aku tawakal kepada Allah rabbi wa rabbukum. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian." Kemudian dijelaskan, "Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha." Tidaklah ada binatang satupun, tidaklah ada orang yang hidup, melainkan semuanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. "Inna rabbi 'ala siratim mustaqim." Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus, ya. Ini untuk menjelaskan kepada kaumnya, yang mana kaumnya itu, ya, kebanyakan jahil, ya. Kebanyakan jahil, sehingga dijelaskan oleh Sayyidina Hud bahwasanya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditantang, ya, ditantang oleh Sayyidina Nabi Allah Hud. Wa qala al-mala'u min qaumi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlakum ya'kulu mimma ya'kulun minhu wa yashrabu minha tashrabun walan ya wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun ayadukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Ya, setelah mereka ini tidak mau, akhirnya mereka kemudian melihat ke basyariah. Ya, basyariah atau manusia, ya, ini kebanyakan orang-orang yang kafir kepada Nabi, kebanyakan mereka itu hanya melihat ke sisi manusia. Ya, sebagaimana Nabi juga dikatakan oleh orang-orang Quraisy, ya, apakah seorang rasul itu, ya, yamsun fil yaquluna ta'am yamshi fil aswaq, apakah rasul itu dia makan dan berjalan di pasar, ya. Begitu juga kaum Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam, mereka juga mengatakan seperti itu, apakah seorang rasul yaitu dia itu makan dan minum, ya, makan dan minum, ya, kemudian dia juga berjalan di pasar, ya. Mereka juga melihat ke manusia, ke sisi manusiawi saja. In hadza illa basyarun mithlukum, ini, ya, juga manusia seperti kalian. Kalau seandainya kalian mengikuti orang manusia seperti kalian, maka niscaya kalian ini termasuk orang-orang yang merugi. Kata kaum Nabi Allah alaihi salatu wasalam, ayaidukum, ya, kemudian mulai meragukan, apakah dia Hud menjanjikan bahwasanya kalau seandainya kalian itu sudah mati,
kalian itu sudah menjadi tanah, sudah hancur lebur, annakum mukhrajun, kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaumnya itu mulai, ya, beberapa kaumnya mulai meragukan Nabi Allah Hud. Ya, ini manusia biasa, kemudian dia nyatakan bahwasanya nanti setelah mati akan dibangkitkan daripada kubur. Ya, mereka ini enggak ngerti sama sekali, ya. Ya, mereka menganggap dibangkitkan seseorang daripada kubur itu suatu perkara yang di luar nalar. Nabi Allah SAW menjawab, awajibtu an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajum hayhata hayhata lima tu'adun. Ya. Walihada qala lahum Hud alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi Allah Hud mengatakan, awajibtum, apakah kalian ini heran, anja'akum zikrum mir rabbikum, ketika datang kepada kalian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, liyunzirakum, ya, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan, ayaidukum annakum idza mittum kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun. Mereka menganggap itu perkara yang jauh. Hayhata hayhata artinya jauh sekali. In hiya illa hayatad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabutsin. Mereka mengatakan, kita ini di kehidupan dunia, kita ini ya hidup sekali, ya mati sekali, dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibangkitkan oleh Tuhan kita. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ini rajul Hud ini adalah orang yang, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami ini tidak beriman kepadanya. Maka Nabi Allah Hud mengatakan, qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah kami, berikan pertolongan kepada kami, menangkanlah kami atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah mendustakanku. Ya. Nabi Allah Hud sudah langsung, ya, pegel. Ya. Dan alhamdulillah, ya, kalau kita mendengarkan cerita para nabi, maka kita akan tahu bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menghadapi kaumnya. Ya. Kita bakal tahu bagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita membaca daripada ceritanya para nabi. Mereka juga mengatakan, ajitana lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tuna bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya, mereka juga menantang Nabi Allah Hud, ya. Wahai Hud, apakah kamu ini datang kepada kami, ya, agar kami ini menyembah Allah, semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan kami akan tinggalkan apa-apa yang telah disembah oleh Tuhan, apa-apa yang telah disembah oleh ayah-ayah kami, ya. Fa'tuna bima ta'iduna. Kalau kamu kepingin begitu, coba tunjukkan apa yang kau janjikan, ya, ancamanmu itu coba buktikan. In kunta minas shadiqin, kalau seandainya kamu itu betul-betul termasuk orang yang jujur, ya. Kalau kamu itu betul-betul, ya, daripada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka coba tunjukkan. Ya, ini sebagian orang jahil sampai sekarang, orang kafir, ya, sama seperti itu. Ya, banyak yang masih menantang. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijzun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka kemudian Nabi Allah Hud mengatakan, qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijzun wa ghadab, sesungguhnya Tuhan kalian sudah marah terhadap kalian. Kemudian Nabi Allah Hud mengatakan, apakah kamu itu mendebatku dengan berhala-berhala yang kamu namakan sendiri? Kamu namakan sendiri, begitu juga ayah-ayah kamu namakan berhala sendiri. Mana zallallahu biha min sultan, yang tidak ada bukti bahwasanya itu adalah
sebuah Tuhan, ya, tidak ada bukti bahwasanya itu adalah yang layak untuk kita sembah. Fantaziru, kalau begitu kalian itu sudah ya, minta untuk disegerakan azab. Fantaziru, maka tunggulah. Inni ma'akum minal muntadirin, aku juga akan menunggu bersama kalian. Ya, dibalikkan oleh Nabi Allah Hud. Ya, kalau kalian tidak percaya, ya sudah, tunggu. Allah Subhanahu wa Taala sudah marah dan Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan azab. Tunggu dulu. Ya, aku juga akan menunggu bersama kalian. Qala rabbin surni bima kadzabuni. Maka Nabi Allah Hud berdoa, ya Allah, ya, tolong aku atas apa yang telah mereka dustakan. Qala amma qalilin la yusbihanna nadimin fa'adhum as-sahaqu bil haqqi faj'alnahum ghuza'an fabu'dan liqaumidh dhalimin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma qalilin la yusbihanna nadimin. Sebentar lagi mereka akan menyesal. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, ya, maka habis semua. Ya. Fabu'dan liqaumidh dhalimin, maka sungguh buruk atau jauh sekali bagi orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain, qalu ajitana lita fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Di ayat yang lain, ketika umatnya itu ngajak untuk ngajak supaya diturunkan adab, ya, atau diturunkan bukti sama Nabi Allah Hud, maka coba turunkan. Kalau seandainya kamu ini termasuk orang-orang yang jujur, wahai Hud, coba turunkan. Maka Nabi Allah Hud di ayat yang lain beliau mengatakan innamal ilmu indallahi wa uballikum ma ursiltu bi walakinni araukum qauman tasyurun. Ya. Maka Nabi Allah Hud mengatakan sesungguhnya waktu pastinya itu diketahui hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan diturunkan azab. Wa uballighum ma ursiltu bihi. Aku hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinni araukum qauman tasyharun, tapi aku melihat engkau ini termasuk atau kalian ini termasuk kaum yang bodoh. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Bal huwa mustajaltum bihi rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya. Setelah itu mereka tidak mendapatkan hujan selama 3 tahun, tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Allah Hud sudah mengatakan tunggu, aku juga termasuk bagian yang menunggu dengan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Setelah itu mereka berusaha, ya, ketika mereka itu setelah berusaha terlihat ada sahab atau awan yang memanjang, maka mereka mengatakan ketika melihat itu hadza 'aridun mumtiruna, lah ini awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Ya, maka kemudian Nabi Allah Hud mengatakan bal huwa mustajaltum bihi. Ya, mohon maaf, itu bukan awan yang membawa hujan, akan tetapi ini yang sudah kalian tunggu-tunggu. Yang kalian ini kepingin disegerakan diturunkan azab untuk menunjukkan aku ini termasuk nabi. Bal mustajaltum bihi, ini yang kalian tunggu-tunggu. Rihun fiha adzabun alim. Ini adalah angin yang di dalamnya ada azab yang sangat pedih. Tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha. Yang angin ini akan menghancurkan seluruhnya. Setiap apa? Setiap yang terkena maka semuanya akan habis. Seketika itu mereka itu kaget, ya. Ternyata awan yang mereka sangka itu adalah awan rahmat, awan hujan, ternyata itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah seorang wanita yang melihat
Ketika dia melihat awan yang begitu panjang, ya, diriwayatkan ini gelap, maka dia melihat seakan-akan di dalam di dalam awan tersebut, ya, ada angin, yang anginnya itu membawa api, yang kemudian di depannya ada para orang lelaki yang kuat, ya, yang menggeret daripada api tersebut, dan tidak ada yang mengenai sesuatu melainkan semuanya akan hancur, disebabkan ya, karena itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah, ya, karena mereka tidak percaya dengan Nabi Allah alaihi salatu wasalam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini termasuk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga semuanya, ya, yang kena daripada rih, ya, atau daripada angin itu, ya, berjalan selama 7 hari wa thamaniyata ayam, ya, ya, berlaku selama 7 hari 8 malam, ya. Selama itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Allah Hud, ya, beliau berada di tempatnya dalam keadaan tenang bersama orang-orang yang percaya dengan Nabi Allah Hud, bersama orang yang beriman dengan Nabi Allah Hud, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan mutmainnah. Adapun kaumnya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat Ramadan ini kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala azab, dijauhkan daripada segala ikab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.